Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala al-imam al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa limashayikhihi wa limashayikhina amin. Wa ammal farju, betul ya? Wa ammal farju fahfadhu an kulli ma harramallahu ta'ala. Adapun kemaluan, maka hendaklah kau jaga akan kemaluanmu dari segala apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Wa kun, hendaklah engkau termasuk, kama qala Allah Ta'ala, seperti apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan mereka orang-orang yang bagi kemaluan mereka yaitu memelihara kecuali atas istri mereka atau apa yang dimiliki oleh tangan kanan mereka, maka sungguhnya itu tidak tercela. Wala tasilu ila hifdzil farji illa bihifdzil aini anin nazar wa hifdzil qalbi anit tafakkur wa hifdzil batni anis syubhati wa anis syiba fa inna hadhihi muharrikatun lisyahwati wa madarisuha. Dan tidakkan sampai oleh engkau kepada menjaga kemaluan kecuali dengan menjaga mata dari pandangan dan menjaga kalbu daripada berkhayal dan menjaga perut dari perkara syubhat dan dari kenyang dari yang halal. Maka sesungguhnya ini semua membangkitkan bagi syahwat-syahwat wa magharisuha, dan tempat timbulnya syahwat-syahwat. Wallahu a'lam bissawab. Saudara sekalian yang mulia, orang yang pengen bahagia di dunia ini dan bahagia di akhirat mesti dia bertakwa. Tanpa bertakwa sulit untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat. Untuk bertakwa tidak bisa kecuali dengan menjaga 7 anggota tubuhnya, karena 7 anggota tubuh inilah yang terjerumusnya orang menuju kedosaan. Ada lidah, ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki, ada perut, dan ada kemaluan. 7 inilah sumber orang terjerumus pada dosa. Malam hari ini kita berbicara tentang pentingnya menjaga kemaluan. Pentingnya menjaga kemaluan. Kata Imam Ghazali, wa ammal farju fahfadhu an kulli ma harramallahu ta'ala. Berbicara kemaluan, maka hendaknya kita kudu menjaga betul kemaluan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kudu kita jaga kemaluan kita dari berzina, daripada sodomi, lesbi, dan segalanya yang dilarang oleh agama. Onani, menyetubuhi istri lagi haid, dosa besar. Begitu juga binatang, dosa besar. Ini kudu kita jaga kemaluan kita. Begini saudara, ada orang disodorkan 2 makanan, daging, 2 piring,
satu piring isinya daging busuk, mentah, busuk, laleran. Satu mangkok lagi isinya sop, daging yang disembelih, sop iga, halal, enak. Ada dua sop. Kira-kira kalau kita disodorin begitu, milih mana? Hah? Bisa dua-duanya sop iga, dua-duanya. Hah? Hah? Yang disembelih. Ada orang dia milih sop iga berangkat daripada mentah, laleran, uleran. Milihnya itu, padahal disodorin sop iga yang matang, halal, enak. Milihnya adalah yang mentah, yang busuk, yang laleran. Kalau ada yang milih begitu, orang apa namanya? Hah? Hah? Orang apa namanya? Eh? Eh? Orang stres. Goblok. Dari mana gobloknya? Eh? Eh? Hah? Salah memilih. Ngapa ada yang halal, gurih, enak, enggak dimakan, malah milihnya yang mentah, yang busuk, yang busuk. Orang yang memilih yang mentah, yang busuk ini namanya orang stres. Begitu orang tidur sama bini, halal, gurih. Tidur sama WTS, wanita tetangga sebelah. Jangan dicatat. Janda, janda. Dia milih main ke rumah janda dibanding tidur sama bini. Kalau kata saudara, namanya orang stres. Kenapa orang stres? Hah? Eh? Ada yang halal kok milih yang haram. Stres. Dia tidak mengerti. Ngapa milih yang kayak begitu? Haram. Tidur sama bini sama. Sama. Yang dicari itu juga kan, martabak kan? Eh? Yang dicari apa? Martabak. Di rumah ada enggak? Iya ada juga, udah di rumah ada. Jangan dibikin susah. Hidup begitu. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha bertanya kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa pahalanya orang bersetubuh?" Nabi sampaikan, bila suami ngusap bini, usap. Maka sekali usap tuh ditulisin ganjaran 10, diampuni dosa rontok 10 dosa, diangkat derajat 10 derajat, tuh baru sekali usap. Bagaimana kalau dua kali? Tinggal itu usap aja. Bini, gede ganjar itu baru ngusap, belum meluk, belum nyium, belum hubungan intim. Aduh, enggak kayak itu. Ganjarannya gede, besar. Tapi bini saya udah tua, usap juga. Jangan kagak diusap, usapin. Dia perlu juga diusap. Biar kata udah tua. Enggak apa-apa. Teman saya ditanya, "Bang, menurutmu ini kehidupan nih, enakan zaman Pak Harto apa enakan zaman Jokowi?"
kalau mau jujur Ustaz, enakan zaman Pak Harto. Emang apa? Bini saya masih muda waktu itu. Begitu. Setuju enggak? Tuh yang udah tua tuh setuju tuh. Begitu. Begitu kata dia. Begitu. Kalau sekarang udah nini-nini, usap juga. Pulang aja usap bini. Tapi jalanin agama ini kudu sabar. Agama enggak bisa dijalanin enggak sabar. Begitu. Ada orang pengen ngamalin ajaran Nabi, pulang dari ngaji malam, bini diusap, nih ada maunya nih, genit nih gitu. Dari zaman gebenen juga lu kagak pernah begini-begini amat. Ini ajaran guru ngajarin. Kagak, bukan guru, emang lu udah genit. Begitu. Salah lagi. Kudu sapa. Kudu sapa. Ngamalin ajaran agama tuh begitu. Sapa. Orang ketika ada guru bilang tuh di majelis, jadi suami tuh yang baik. Kalau bini ngasih makan, puji, puji. Itu ganjaran besar di agama. Maka dia amalin tuh ajaran yang diajarkan oleh guru. Pulang ngaji maghrib, sholat isya pulang, bini udah nyediapin makan. Sop. Sop iga. Habis makan lakinya bilang, Subhanallah. Neng, masakanmu ini top, luar biasa. Itu bini lagi duduk diri. Dari zaman kibenen lu kagak pernah muji masakan gue. Pas tetangga sebelah yang janda tuh bagi, lu puji. Emang dasar lu mau laki kagak bener. Tuh, salah lagi. Padahal pengen bener lakinya. Emang kudu sabar. Ngamalin aja agama. Pokoknya pulang ngaji tuh bini diusap. Insya ini jangan sampai bohong nih, amalin ya Allah. Ini bagaimana, ini udah ketakutan duluan. Lah siapa yang mau ngamalin ajaran Rasulullah kalau bukan kita? Usap, usap. Tapi umurnya udah 70, biar 70 juga usap, sama bini kita juga. Enggak apa-apa. Bini kita juga usap. Halal. Halal. Namanya sop iga. Daripada yang mentah. Begitu. Mau ngapain? Timbang dipanggil Kang Mas, serosot aja 100.000. Kang Mas doang. Bininya yang nyediain kopi, nyuciin bajunya, ngurusin dia makan. Waktu minta duit, astagfirullah, duit mulu lu. Astagfirullah. Waktu ceweknya itu janda, pulsa habis, siap, siap. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Waduh, ini gak bener ini. Jangan kita. Jangan. Ngasih bini. Kafa bil mar'i ithman an yudayi'a iyalah. Cukup buat nganterin orang masuk neraka, enggak ngasih makan sama bini. Bini enggak dikasih jajan, cukup buat dia masuk neraka. Enggak usah, enggak sholat, enggak usah Ramadan, enggak puasa, enggak usah mabok, enggak usah masuk neraka. Bini enggak diurusin, masuk neraka kata siapa? Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusin, kasih semampu kita. Kalau hari ini enggak bisa karena Gojek enggak dapat, niatin di hati utang, besok udah beli. Itu ajaran yang diajarkan oleh Habibuna Muhammad. Jangan begitu. Buat beli teh botol aja sama cap topi miring, kuat
Buat bini enggak kuat yang ngurusin kita, apa kita nih kita. Mau ngapain hidup? Ini yang diajarkan oleh Nabi. Jaga kita punya kemaluan daripada berzina. Jaga kita kemaluan daripada nyetubuhi bini. Saat men, dosa besar. Kalau lagi men, dosa besar. Dalam satu hadis Nabi menyampaikan, bila tidur ama bini lagi men, di samping dosa kudu bayar denda, tergantung daripada baru men atau udah mau mampet. Kalau baru men masih deras darah, 1 dinar dendanya. Tapi kalau kemudian bayar kafaratnya, kalau udah menjelang mampet 1/2 dinar. 1 dinar tuh berapa? Ya 4 gram mas. Mas gram berapa ya sekarang ya? 1 juta. Kalau kita bersetubuh sama bini lagi men, baru men, sedekah 4 juta bagi. Bagi aja sama orang, bagi duit. Enggak usah dongeng. Duit apa ini? Begini, bini lagi tidur, buat setubuhin. Viral, viral nanti. Begitu. Jangan didongengin, bagi aja. Kalau udah menjelang mampet, berapa tuh? 1/2 dinar tuh. Eh? 2 juta. 2 juta. Kayaknya 4 juta kalau dibawa ke Cianjur cukup. Kenapa enggak ke Cianjur aja? Begitu. Bawa. Gitu. Jadilah orang yang istiqomah. Istri 3 dikontrakin rumah. Jangan dicatat. Wah, direkam lagi. Begitu. Begitu. Enggak apa-apa. Jangan kalau lagi men, enggak boleh. Men itu darah. Darah itu warnanya merah. Merah itu tanda larangan. Kalau hijau, kalau kuning, nah begitu. Ini dilarang. Jangan itu mah. Kalau bersetubuh jangan. Selain itu boleh, boleh. Kalau lagi men, pakai kakinya aja diinjek. Iya enggak apa-apa. Begitu. Enggak. Kalau lagi men ya jangan lagi men. Haram. Lagi men. Begitu. Kalau pakai tangan aja, tangan bini, gak apa-apa. Yang penting jangan itunya. Sebab lagi men. Jangan. Onani haram, jangan onani, dosa besar. Gak boleh dijaga kemaluan kita. Jangan. Mau ngapain? Lagi kalau keluar, kalau sampai jadi kiai gede, kan luar biasa. Begitu kan bisa jadi, daripada dibuang sia-sia. Jangan dosa, bener enggak? Lah kalau jadi kiai 1 juta umat, kan luar biasa yang terbuang, sayang. Jangan onani. Sama kambing, jangan juga. Ini kan salah kambing, gue lagi kencing kambing mundur-mundur. Kambing disalahin, lu nyaja kegatelan. Jangan, enggak boleh. Kagak boleh. Apalagi sama laki-laki, ini enggak benar. Kita kudu normal. Ayam jago di Pondok Karya. Ada enggak ayam jago yang demen sama ayam jago? Ada enggak? Kagak. Ayam jago tuh demennya sama babon. Benar enggak? Ayam begitu, yang enggak ada akalnya. Masa yang enggak ada akalnya demen laki sama laki miring, bener enggak? Mau adu batangan, ya Allah. Begitu itu main lato-lato. Ya Allah, gitu kagak bener. Ini kita kudu jaga kemaluan kita, jangan berzina. Di neraka itu orang
kepada ahli neraka yang gak sholat, yang judi, yang mabok. Itu nangis di neraka dengan bau busuk yang keluar dari kemaluannya orang yang di dunia berzina. Orang berzina tuh gak bakalan kaya. Azani la yagni abadan. Orang yang berzina tuh gak bakal ngalamin kaya seumur-umur. Duitnya banyak gak? Enggak bakalan kaya. Kudu taubat. Gak bisa. Gak ada. Orang zina gak ada yang kaya. Beneran. Taubat dulu. Kalau pengen kaya, gak bisa. Biar kata dia tahajud. Gak bisa. Taubat. Ini udah janji Rasulullah masalahnya. Nggak bisa. Jangan. Kalau mau nikah saja. Nikah. Masih banyak perempuan yang mau nikah aja. Begitu. Nggak apa-apa. Bahkan ada orang nanya sama kiai. Namanya Syekhul Mursyid. Guru spiritual. Guru. Bagaimana biar saya ini betah di Masjid Al-Abrar? Betah. Kata gurunya, udah nikah belum? Belum. Nikah. Karena dia guru spiritual, dia nikah. Pas nikah dia telat. 3 bulan ketemu sama gurunya. Guru, bagaimana biar saya ini betah di masjid? Nikah. Udah guru, 3 bulan lalu nikah lagi. Maka sama gurunya suruh nikah lagi. Baru 3 bulan 2 bininya. Udah 2. Telat dia ke masjid juga. 3 bulan berikutnya ketemu sama gurunya. Guru, bagaimana biar saya betah di masjid? Nikah. Udah 2 guru, nikah lagi. Maka 6 bulan. Udah 3 bininya. Maka saat itu gurunya masuk masjid subuh jam 4. Udah ada dia di masjid. Udah ada di masjid. Gurunya nanya, ente ini ke masjid? Iya guru, disono diomelin, di sini diomelin, puyeng guru. Saya pengen nyari betah aja. Jadi biar tenang saya ke masjid aja dari Isa kagak pulang. Oh, ente punya ilmu betah di masjid. Akhirnya betah di masjid. Habis pegel. Di sini diomelin, puyeng. Akhirnya di tempat tenang. Di mana? Masjid. Maka tidur mulu di masjid. Kata gurunya, berarti ente udah punya ilmu betah di masjid. Betah akhirnya di masjid mulu, kagak pulang-pulang. Abis puyeng ya. Jaga kemaluan. Jangan lesbi, jangan sodomi, jangan berzina, jangan onani, jangan nama kambing, jangan. Begitu. Itu enggak mau nikah-nikah, ditanya, kenapa lu piara kambing di rumah? Buat ngejaga kemaluan saya daripada berzina. Dipikir sama kambing kagak ngapa-ngapa, dosa juga. Ya Allah, ini enggak apa. Jangan berzina, dosanya besar. Besar orang yang berzina. Jadi bagaimana? Qad aflahal mu'minun. Orang mukmin itu beruntung dia. Yang bagaimana? Alladzina hum li furujihim hafidun. Orang yang menjaga kemaluan. Illa ala azwajim, kecuali ama bini. Gak apa-apa kalau ama bini. Ganjaran gede. Sampai ketika orang-orang miskin Madinah pernah mendemo Rasulullah. Rasulullah pernah didemo sama orang miskin. Didemo.
Kata orang miskin, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, enak orang kaya mah, ganjarannya besar, bisa masuk surga duluan, bisa sedekah. Kata Nabi, banyak bagi kita yang miskin, sedekah banyak, baca tasbih sedekah, baca alhamdulillah juga bernilai sedekah, baca zikir bernilai sedekah, di kemaluan bini kita juga sedekah, tidur sama bini sedekah. Itu si miskin nyengir, ini enak juga ini sedekah. Emang benar tuh Nabi, tidur sama bini itu dapat ganjaran gede? Kata Nabi, bagaimana bila anda taruh pada perempuan yang dilarang, dosa enggak? Dosa. Maka pada perempuan yang halal ada ganjaran. Jangan takut, tidur sama bini, usap-usapin tuh bini. Pulang kita dari ngaji, lihat tuh bini kita merem, tidur ngorok, capek dia nyuciin baju kita, masakin kita, nyetrikain baju kita, capek dia, liatin capeknya dia, siana. Begitu siana, jangan begitu siana bini kita. Ini penting, jaga itu, jaga. Belum tentu orang lain kuat ngadepin kita. Bini kita, ya Allah, enggak dibagi duit sama kita, biasa aja. Dia juga pengen nyenengin kita, cuman dia belum bisa. Itu karena cerdasnya dia aja. Gitu, tetangga, ya Allah, ngomong sama bininya hari ini bikin sop iga, lah dikasihnya 1 juta sama lakinya. Sop iga, bini kita cerdas. Kita nuntutnya lebih, kasih cuman 20 ribu, pengen makan sop iga daging sapi. Cuman karena cerdas, maka dia siapkan juga, enggak protes. Hari ini menunya daging sapi mah, siap bang. Tuh kalau bini kita soleh, waktu makan, mana ini roiko, roiko rasa daging sapi. Koroiko, udah saya kemas, masalahnya 20 ribu gitu. Kalau tetangga sop iga emang 1 juta, itu saking cerdasnya enggak marah kayak bini-bini orang. 20 ribu dapat ape? Kagak, dia mah cakep. Maka jangan diomelin, jangan, sianan. Begitu, jangan dibego-bego, bego lo, geblek. Digeblekin bininya lagi, ini gak benar. Bininya digeblek-geblek lah, bini malam tidur sama orang apa? Orang geblek lah, tidur sama orang geblek, yang tidur tuh orang lah, geblek juga ente. Begitu, jangan dah, jangan malu. Bagaimana caranya menjaga kemaluan ini? 3 caranya. Kata Imam Ghazali, anda tidak bisa jaga kemaluan kecuali lewat 3 jalur. Pertama, jaga mata. Jangan banyak memandang layar ngulur yang kagak-kagak. Begitu, kagak-kagak jangan. Begitu, kita harus bisa membatasi pergaulan. Jangan asal bergaul, repot. Mata kita harus dijaga daripada memandang yang diharamkan oleh Allah. Harus kita jaga memandang-mandang yang tidak manfaat. Begitu, enggak usah ada janda sebelah, enggak usah, dia mau merusak rumah tangga doang, enggak usah. Jaga kita punya mata. 2, jaga punya pikiran. Jangan banyak berhayal. Begitu. Tapi saya ini demen nonton gambar-gambar telanjang. Boleh.
Asal kayak Ragunan, banyak kok yang telanjang, ada macan, telanjang juga. Gitu. Kalau itu boleh fauna, fauna, flora, fauna. Enggak apa-apa yang kayak begitu. Jaga punya pikiran, jangan mikir yang enggak-enggak. Tiang Masjid Al-Abro dibayangin Luna Maya, paramat. Enggak usah. Pikiran harus dijaga. Pikiran. Yang di luar sana tatakan doang, tatakan. Tahu tatakan? Yang diminumkan air putih juga. Di rumah juga ada. Bungkus doang. Itu bungkus doang di rumah ada. Udah di rumah aja. Kalau ingat kayak begitu, ada janda sebelah. Enggak usah. Di rumah juga ada. Udah usap aja bini. Ma, pulang aja dah. Bininya udah usapin aja. Gitu. Ingetin nih kalau bininya, ini ada udang di balik peyek nih. Yang diem aja jangan. Kalau dibilangin bakal bininya diomelin. Sabar, ngamalin agama tuh begitu. Nabi itu bininya diusapin. Begitu. Suka tidur di pahanya Siti Khadijah. Nabi kadang mandi bareng sama bini. Siti Maimunah bercerita, Nabi tuh mandi sebak berdua sama bini. Tuh Nabi udah pernah belum? Hah? Ini tanya nih, udah pernah belum? Pulang dari ngaji, cobain mandi kayak Nabi berdua. Ini ajaran Nabi. Aduh bang, lu gila. Gila bang. Dari zaman Kibenen lu kagak pernah begini-begini nih. Gila. Kata bininya, bukan gila, baru denger ajaran nabinya. Baru denger. Enggak apa-apa daripada mati enggak ngamalin. Biar saya pernah aja dah. Ayo dong bareng. Miring lo bang, miring. Biarin. Ini ngamalin ajaran nabi. Jangan enggak diamalin. Insya. Ini jangan nyengir-nyengir doang ini. Amalin. Ajaran Nabi penting. Amalin. Jaga pikiran daripada berhayal, ngelamun, mikirin bini orang. Mau ngapain? Namanya Sukirno suka berpikir porno. Mau ngapain? Jangan dicatat. Jangan. Dan jaga perut daripada makan barang haram. Makan barang haram ini pengennya ngeluyur yang enggak-enggak, dugem maunya yang enggak-enggak. Jangan makan yang haram, bahaya. Inda khola halalan khoroja halalan. Kalau yang masuk ke perut adalah barang murni, keluarnya juga murni. Jaga perut, jangan sampai masuk barang haram. Nanti maninya mani haram, maka disalurkannya ke tempat-tempat yang haram. Bahaya. Jangan juga makan yang syubhat. Karena semua ini, mata jelalatan, pikiran kemana-mana, makanan enggak beres, akan menimbulkan pada kemaluan kita enggak beres. Udah sama bini, gak apa-apa. Tapi capek, biar capek gak apa-apa. Usap aja usap. Usapin aja. Usapin. Gak apa-apa. Tapi bini saya udah 75, biarin. Biar kata udah 75 juga, gak apa-apa. Ya Allah mak, kayak umur 17 aja. Bohong lo, gua udah keriput 17, ada maunya nih. Sabar, saya telat dapat ajarannya. Gitu, udah telat, maklum lah. Kalau zaman dulu jahiliyah, begitu. Ini ya Allah baru mu'alaf banget, baru tahu ajaran. Enggak apa-apa, daripada kagak sama sekali. Mendingan kita biar udah senja usap aja bini. Kali-kali makan dah berdua,
makan aja berdoa. Di mana? Di mana? Kalau bini minta, bang, kayak orang-orang apa? Orang-orang gimana? Saya udah buka tuh di WA-WA grup. Orang-orang memakan tuh di luar rumah, enggak di rumah mulu kayak orang-orang. Mau makan di luar rumah? Mau. Ah, udah depan jalan Labror aja, depan masjid, buka. Bawa nasi ke situ. Mau ngapain? Katanya pengen makan di luar rumah. Sini sama luar rumah. Tapi bukan di sini restoran. Sama. Rasanya yang penting sehat. Kalau sakit mah pahit. Kayak orang-orang tuh, tuh orang aja gambarnya lagi foto depan Telaga Sampiran. Ente berangkat aja pagi-pagi, foto, share di grup, sama. Waduh, mainnya Telaga Sampiran. Gue gitu loh, begitu. Gambar doang. Biasa aja. Gambar mulu. Jadi kita orang jaga mata daripada memandang yang dilarang. Jaga pikiran, hati, daripada membayangkan yang dilarang oleh agama. Dan jaga perut daripada masuk makanan-makanan haram, makan makanan syubhat. Fa inna hadhihi muharrikatun lisyahwah wa magharisuha. Kata Imam Ghazali, semua ini memandang, berhayal, makan syubhat, makan haram, kenyang dari barang halal, ini adalah pembangkit-pembangkit syahwat. Dan juga ini sumber-sumber orang demen berzina, ngeluyur yang tidak-tidak. Ini bahaya. Maka saudara, jaga kemaluan kita adalah pintu menuju surganya Allah. Nabi menyampaikan dalam hadisnya, man yadmanuli baina fakhidaihi adman lahul jannah. Siapa orang berani jamin antara dengkul dan pusernya, antara dua pahanya, yaitu jaga kemaluannya. Siapa yang pandai menjamin, berani jamin untuk saya, kata Nabi, maka saya berani jamin dia surga. Berzina sulit masuk surganya kalau tidak bertaubat kepada Allah. Bertaubat, kudu taubat dengan taubat nasuha. Bahaya. Kudu dinikahin? Bukan. Itu bukan bertaubat. Lain. Kudu taubat dengan benar-benar bertaubat. Sebab itu sangat besar bahayanya, saudara. Inilah di antara tugas kemaluan. Maka kemaluan ini harus dijaga. Menikah, jangan tidak nikah. Dua, boleh, asal mampu aja. Begitu. Jadi kalau bininya men, bini yang itu enggak men, kan bisa. Silakan saja. Tapi saya enggak kuat ngebiayainnya. Ya itu aja. Tungguin aja dia lagi men. Begitu, tungguin, catat. Nih baru 3 hari nih. Mana 15 hari, masih 12 lagi. Udah tidur aja dia Labror di masjid. Begitu, jangan pulang-pulang, ngapain? Bini lagi men. Gila, enggak apa-apa. Begitu. Jaga. Ini melotot-melotot ini ngerti apa kagak ini ya? Itu kan sayanya bingung juga ini. Paham gak ini? Oh iya deh, baik. Kalau paham saya mau tutup aja segini. Silakan kalau ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya, dipersilahkan. Walah. Baik. Dan
Jadi di antara amalan-amalan orang yang enggak mampu ke Mekah tapi pengen dapat ganjaran haji dan umroh, salah satunya habis sholat subuh jangan pulang dulu sampai terbit matahari. Gitu, terbit matahari. Yang bagus sampai kapan? Yang bagus sampai selesai waktu Isyraq. Jadi setelah terbit jam 5.55 ditambah 18 menit. Jadi jam 6 sekarang lewat 15. Kira-kira begitu. Maka lewat 15 kita sholat 2 rakaat baru pulang. Itu lebih gede ganjarannya. Andai cuman sampai terbit matahari, yang nit-nit itu baru terbit doang, belum sholat Isra, harus ditambah lagi 18 menit ya. Ditambah itu baru boleh sholat Isra. Apakah walaupun sampai terbit doang dapat ganjaran umroh? Ya dapat, dapat. Tapi yang lebih gede lagi sampai selesai waktu Isra masuk, sampai sholat gitu. Wallahu a'lam. Baik. Jadi bagaimana kalau kita keluarkannya di luar biar tidak hamil, maksudnya sama bini begitu, bagaimana hukumnya? Hukumnya makruh, namanya azal. Azal itu adalah ketika kita udah klimaks ditaruhnya di luar, keluar maninya di luar, tidak di rahim, tidak di vagina. Azal. Imam Ghazali haramin. Kata Imam Ghazali, jangan, di dalam aja. Urusan jadi atau tidak kan urusan Allah. Justru kalau jadi anaknya jadi kiai, jadi ulama, jadi wali, beruntung Anda. Kalau jadi di luar, jangan. Imam Ghazali enggak kasih. Di dalam kitab Ihya Ulumiddin enggak kasih. Meski ulama fikih yang lain enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Istrinya juga kurang nikmat. Yang kaya-kaya begitu. 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 Jadi di dalam aja. Tapi kalau ketika ditanya apa hukum azal, makruh. Makruh sama bini. Jadi pas sudah mau keluar ditaruh di luar biar tidak hamil itu. Itu rumusnya dia. Biasanya bini kedua tuh yang enggak begitu, biar enggak punya anak dia. Begitu, enggak begitu tuh. Itu begitu. Makruh aja. Makruh. Yang kayak begitu Imam Ghazali haramin. Ulama berselisih hukum azal. Kurang lebih demikian, wallah alam. Kedua apa? Main-main. Maksudnya main-main ini gimana maksudnya? Untuk lebih sedikit jelasnya. Megang-megang gitu. Enggak apa-apa. Boleh aja. Kita megang punya bini kita, enggak apa-apa. Begitu, silakan saja. Pokoknya apa aja boleh. Orang bini kita kayak motor, mananya aja yang dipegang boleh. Orang motor kita klaksonnya boleh juga. Begitu. Orang bini kita silakan saja. Boleh, boleh. Oral sex boleh aja, yang penting enggak boleh ini ditelan. Haram. Begitu, boleh aja. Orang bini kita silakan saja, bebas. Bebas. Lewat belakang boleh, lewat belakang. Yang penting masuknya ke depan. Masuknya ke depan. Jangan. Kalau masuknya belakang haram. Disebutnya dalam bahasa-bahasa orang Pondok Aren namanya liang tai. Apaan? Iya begitu. Haram. Jangan. Orang ada di depan kok nyarinya yang itu. Begitu, ribet. Depan. Tapi kalau lewatnya belakang masuknya ke depan boleh. Enggak apa-apa. Banyak. Boleh. Enggak apa-apa.
boleh saja. Begitu kita mainin enggak apa-apa. Bini kita nih megang-megang kita punya zakat. Enggak apa-apa. Halal halal. Ambil keluar sperma enggak apa-apa. Boleh, boleh. Yang begitu biasanya bininya men dia. Lakinya bingung mau nikah lagi enggak kuat. Begitu. Takut perang dunia kedua doang. Rusia sama Ukraina ini. Maka pakai tangan bininya juga. Enggak apa-apa juga. Boleh semua. Yang penting jangan itu kalau lagi main. Begitu. Boleh, enggak apa-apa. Ganjaran besar. Ganjaran, enggak apa-apa. Semuanya dapat ganjaran. Kata Imam Ali, ada barang dunia enak tapi dapat ganjaran. Lah itulah kita main dengan istri, hubungan intim. Ganjaran besar. Enggak apa-apa. Begitu. Wallahualam. Begitu. Pengen dipraktekin malam ini. Silahkan, langsung namanya. Begitu. Boleh. Gimana? Boleh, boleh. Baik. Waalaikumsalam. Kontrasepsi bagaimana? Kondom. Enggak apa-apa juga. Boleh. Boleh saja. Kayak tadi aja sama. Kondom itu hukumnya kayak azal. Kan keluarnya tidak ke kemaluan bini, sama ya, sama seperti keluarnya di luar, begitu. Cuman ngapain barang halal, gitu. Sampai pakai kayak gitu-gitu amat, susah, begitu. Orang bisa langsung kok, ngapain pakai paket, gitu. Udah nggak usah. Tapi kalau ditanya hukumnya boleh saja, asal bini, boleh. Tapi lagi main mau tetap nggak boleh, nggak boleh. Haram. Boleh pakai kondom, enggak apa-apa. Kalau bini, janjinya bini, enggak apa-apa. Barang halal. Kayak begitu, barang halal, enggak apa-apa. Begitu. Wallahu a'lam. Sudah baik. Kalau sudah kita baca Fatihah. Sebelumnya saya menghaturkan ribuan terima kasih kepada keluarga besar Al-Abror, khususnya umumnya semua teman-teman majelis, atas bantuannya, tenaga, kehadiran pada acara majelis kemarin tanggal 15 Januari. Begitu. Capek. Terima kasih. Moga capeknya menjadi saksi kecintaan kepada Rasulullah. Begitu. Moga enggak kapok. Begitu. Nyuci piring agak berhenti-berhenti dia. Begitu. Terima kasih dan mohon maaf bila enggak keurusan. Begitu. Tapi makan enggak ya? Enggak makan. Makan. Alhamdulillah kalau makan. Takut enggak kebagian makan, maafin kami. Moga ke depan lebih bagus lagi. Lebih rapi lagi dalam acara-acara. Nampaknya ke depan kalau ngintip-ngintip tanggal itu ada yang nanya, masih di Januari, mungkin semingguan kali, tanggal 7 atau tanggal 8 mungkin, saya belum ngintip kalau ngelihat kalendernya, karena rumusnya seminggu sebelum Rajab, kayaknya antara 7-8 seminggu sebelum Rajab itu kayaknya untuk tahun besok. Kita baca Fatihah, duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah beri kita semuanya limpahan barokah. Umur kita barokah. Rezeki kita barokah. Usaha-usaha kita barokah. Keluarga kita barokah. Anak keturunan kita barokah. Lingkungan kita barokah. Allah beri kita semua barokah dunia, barokah akhirat. Bitilkan niat wa da'awat al-Fatihah. Allahumma rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'a'ana
wa jami'a a'malina wa tammim taqsirana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu wa sallam ala khairil qism Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.